Assalamualaikum. Salam wa wa Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Ahlan Ahlan, insyaAllah. Ah, Alhamdulillah. Ah, sudah mungkin sebagian masuk, set. Kita tunggu tiga menit lagi. Ah, kalau kalau sudah uh, insya Allah di 10.45 kita akan mulai uh, kajian ya, Ustaz ya, insya Allah. Siap, siap, Ustaz. Uh, Taib, uh, sudah 10:45, Insya Allah kita akan mulai kajian uh, kita kali ini. Uh, bagi peserta yang namanya masih belum nama asli, uh, kami persilahkan untuk mengganti uh, nicknamenya dulu sebagai uh, dengan nama asli untuk mempermudah nanti ketika uh, uh, absensi Insya Allah. Uh, type. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan. Bikum jami'an. Ayuhal wa al Alhamdulillah kita sudah sampai ke pelatihan yang berikutnya. Setelah kemarin kita Uh, ...menyelesaikan pelatihan basiroh... ...yang Alhamdulillah... ...mudah-mudahan semua yang hadir... ...di... ...kajian kali ini... Uh, ...sudah selalu menyelesaikan... Uh, ...pelatihan basiroh kemarin... ...atau... Uh, ...yang belum selesai... ...masih kami tunggu untuk menyelesaikan... Uh, ...pelatihan basirahnya ...yang mana... Uh, ...kegiatan kita ini nanti kan... Uh, ...sifatnya rangkaian ya... ...dan di akhir nanti akan kita kumpulkan semua absensi-absensi kegiatan kita mulai dari awal sampai akhir selesai melakukan kegiatan dakwah. Nah itu nanti akan kita rekap dan insya Allah semua peserta yang aktif yang berusaha untuk aktif semuanya akan mendapatkan ya penyemangat lah istilahnya di akhir nanti. Jadi tidak usah berkecil hati bagi yang belum menyelesaikan pelatihan kemarin ataupun uh, ada halangan untuk menyelesaikan pelatihan-pelatihan berikutnya, tetap saja stay di grup dan uh, tetap nanti akan uh, bernilai ada penilai poin di dalamnya. Itu sebagai mukadimah uh, terkait uh, marhalah yang akan kita uh, lanjutkan sekarang. Setelah kajian ini nanti kan depan ada kajian lagi. Dan kemudian teman-teman semua yang ada di Saudi kan nanti ada ujian Nihai ya Nah patra ujian Nihai ini akan kita manfaatkan untuk uh, memberikan teman-teman kesempatan untuk memilih masar yang mana yang yang teman-teman yang tertarik untuk pilih ketika berdakwah di Indonesia nanti uh, mungkin teman-teman masih ingat kita uh, pada pada tahun ini tamkin tahun ini memiliki tiga masar ya masar yang pertama adalah ilmi wal marifi -ma yang kedua adalah uh, Ta'lim ta al lughah al-Arabiyah. Dan yang ketiga adalah Al-Qiyami al-Jidima'i. Atau uh, mungkin kita sederhanakan dia seperti Hisbah. Uh, Al-Ihtisad wal-Hisbah. Nah uh, Dan untuk lebih, kalau untuk uh, ilmi wal-ma'rifi, insyaAllah kita sudah uh, ada gambaran ya masing-masing dari kita. Kegiatan-kegiatan apa saja nanti akan kita lakukan di Indonesia. Ya, mungkin yang pernah ikut tamkin tahun lalu tahun-tahun sebelumnya uh, sudah pernah ikut di masar ini jadi kita katakan masar ilmi ma marif ini seperti tamkin tamkin yang lalu kegiatan-kegiatannya seputar uh, ilkok durus khutbah dan sebagainya nah, untuk uh, logo arabiah juga uh, jelas ya sepertinya uh, kegiatan-kegiatannya akan akan uh, kita lakukan seputar Uh, pembelajaran bahasa Arab, uh, baik dari tingkat muktadi atau mutakadimin, uh, tergantung nanti uh, madu yang akan uh, antum semua masuki. Nah untuk yang Qiyamijtima'i ini, agar lebih uh, memperjelas untuk kita semua, kira-kira bentuk kegiatan seperti apa sih Qiyamijtima'i uh, ini, atau kita katakan hisbah Nah, eh, makanya eh, kami adakan kajian eh, kali ini yang bertemakan tentang hizbah Ma'ruf Nahi Mungkar. Bungkar. Mudah-mudahan eh, nanti apa yang disampaikan pemateri bisa membuka wawasan kita lebih jauh tentang apa itu hizbah dan bagaimana kita bisa masuk ke dalam hizbah ini dan bagaimana kita bisa memulai untuk eh, berkegiatan di dalam hisbah ini. Mungkin tanpa berpanjang lebar, eh, kami persilahkan untuk setelah luna Al-Ustaz Emron Bukhari, yang mana beliau saat ini adalah uh, mahasiswa doktoral di King Saud University di Riyadh, jurusan usul fiqh uh, apa fiqh, da, fiqh wa usulu, kalau usul kalau nggak salah. Nanti mungkin Ustaz uh, Emron bisa memperkenalkan uh, sedikit uh, tentang beliau, kemudian uh, bisa langsung masuk ke dalam uh, materi yang akan beliau sampaikan nanti tempat dan waktu kami sediakan kepada Ustaz Imron eh silah buka di <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ikhwani, ada akhwat ya? satu atau dua orang Ustaz. Baik. Eh ikhwani wa akhwati Assalamu'alaikum dan ustazat barakallahu alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita diberikan kesehatan diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir dalam kegiatan pembekalan sebelumnya apa suara saya jelas ya di sana jelas Pak Enak pakai Ya. Halo, cek. Kedengaran, Sat? Tamam, Barakallahu uh, Tadi saya tahwil dari wifi ke internet biasa. Uh, ikhwani wa akhawati asatidat dan ustadzat sekalian. Uh, kesempatan yang sangat berharga bisa berkumpul, bisa membersamai tidak dan ustadzat sekalian dalam uh, materi ini. Materi seputar tentang dakwah tentang Amar Ma'ruf Nahi Mungkat. Mungkin di antara asatidah ada yang masih uh. ketika mendengar kata ihtisab eh atau hisbah mungkin pernah mendengar atau barangkali ini pertama kalinya ya, mendengar tentang ihtisab eh atau amar ma'ruf nahi mungkar pun yang pernah mendengar atau pernah membaca terkadang juga memahami bahwa amar ma'ruf nahi mungkar atau ihtisab ini sama dengan dakwah. Tetapi jika kita memahami hakikat masing-masing dari amar ma'ruf nahi mungkar dan dakwah itu sendiri adalah dua hal yang ketika bertemu maka dia memiliki pengertian dan definisinya masing-masing yang tentunya definisi ini akan menjadikannya dakwah dan ihtisab pada prakteknya juga berbeda, dan ketika penyebutannya disebutkan terpisah, maka semuanya mencakup yang lain. Nah, dalam istilah uh, kita yang belajar ilmu syari, uh, pengertian seperti ini: Ita wa ita a a. sesuatu yang ketika dia berkumpul, maka masing-masing memiliki perbedaan, dan ketika dia terpisah maka satu dengan yang lainnya itu mencakup. Begitu juga dengan dakwah dan ihtisab. Ihtisab adalah bagian dari dakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah di antara bagian dari dakwah. Dan dakwah itu lebih umum. Maka pengertian dakwah itu adalah mengajak. Dan ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ada fungsi mengajak di dalamnya. Dan insya Allah beberapa menit ke depan kita ingin sedikit belajar tentang perbedaan hisbah, perbedaan amar ma'ruf nahi mungkar dan dakwah. Sebelumnya, ikhwan dan akhwat, kita ingin sedikit memotivasi diri kita khususnya tadi ya Ustaz Yusta menyebutkan di antara program Tamkin tahun ini ada masar yang mungkin ada pada tamkin sebelumnya cuman ini mungkin lebih difokuskan lagi. Ya, masarnya tadi tadi apa Ustaz? Kiam ijtimai ya. Eh, ya, Ustaz. Iya. masar kiam e, ijtimai ya. Yang kemudian ketika itu kaitannya dengan masyarakat dan dakwah maka lebih tepatnya adalah bagaimana ketika kita turun ke masyarakat untuk berdakwah. Kembali tadi hal yang kemudian ingin kita ingatkan di awal pertemuan ini uh, adalah kembali menyelami hakikat dakwah. Dan kita tidak akan bisa memahami dakwah itu secara utuh kembali kepada hakikatnya kecuali kembali kepada hakikat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat bagaimana dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya di awal-awal Islam ini datang di tengah keterasingan. Sekarang Islam mulai perlahan-lahan terasing di tengah masyarakat kita. Kalau di awal-awal kedatangan Islam di zaman Nabi, Islam itu terasing di tengah masyarakat Quraisy, di mana notabene mereka adalah musyrikun, mereka adalah kufar, mereka tidak mengenal Islam, Arahnya kita sekarang hidup di zaman keterasingan Islam ya, atau gurbah Islam asalnya kita hidup di tengah masyarakat mayoritas Islam namun Islam ajaran-ajarannya itu ya terasing tentunya keadaan ini menuntut kita untuk lebih giat lebih semangat untuk berdakwah Bagaimana hakikat dakwah Nabi SAW di awal Islam yang terasing itu kita bisa uh, membaca dan kita bisa mencari tahu dari apa yang dikisahkan oleh sahabat radhiyallahu ta'ala Di antaranya adalah uh, Jabir Ibn Abdillah. Beliau banyak menyebutkan tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal ya fase kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah kemudian menuju Madinah. Ya, sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, Jabir Ibn Abdullah Radiyallahu taala anhu menceritakan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah ta asyara sinin yatba'un nasa fi manazilihim bi ukal wa majinnah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tinggal di Mekah berdakwah selama 10 tahun apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yatba'u annas apa makna dari yatba'un nas Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di tempat atau di masjid atau tempat tertentu kemudian orang-orang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau disebarkan undangan hari ini ada kajian Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan berbicara tentang Islam Apa yang dilakukan Nabi? Kata Jabir adalah yatba'un nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yatba' mengikuti mendatangi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi di mana? Fi di tempat-tempat mereka. Dan di antara tempat yang didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain dari rumah-rumah mereka, sebagaimana dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Jabir dalam peristiwa bayat Akobah, yang kemudian perkataan Jabir ini menyemangati sahabat-sahabat Onsor untuk melakukan bayat Akobah yang kedua, mereka menyusun strategi di Madinah. Jabir mengatakan Ya, natruku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutradu fi Jibali, Makkah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu tempat ke tempat yang lain itu ya terusir. Ketika satu tempat Rasulullah datang untuk berdakwah, kemudian mereka tidak mempedulikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, Rasulullah pindah ke tempat yang lain. Tempat yang lain diusir, pindah ke tempat yang lainnya. Ya, begitu berat tantangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal. Kembali tadi, cerita Jabir radhiyallahu taala anhu. Ternyata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu, dia ya, nas. mendatangi tempat di mana orang-orang Quraisy itu sering berkumpul, di antaranya adalah Bi'ukkan. ya Ini adalah uh, salah satu nama pasar yang terkenal di uh, Mekah, ya, kemudian Majidnah. Ini juga uh, pasar. Ya, kalau ukad di sini adalah pasar dari para, uh, bukan hanya sekedar tempat untuk berjual beli. Ya juga ada event tahunan yang dilakukan oleh penduduk Mekah, khususnya mereka komunitas para penyair. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah Islam ini. Nah di sini Ikhwan dan Akhwat asati dan dan Ustadzat terlihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Jabir hakikat dakwah beliau di awal keterasingan Islam ini. Bagaimana giatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam pun setelah Islam ini kemudian Rasulullah pindah ke Madinah kemudian mereka ahlul Madinah menyambut Islam ini dengan baik dan menjadi penolong dakwah Nabi SAW. Alaihi Wasallam apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencukupkan diri tinggal di masjid kemudian membuat kajian membuat majelis ta'lim dan semua penduduk Madinah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal tidak mencukupkan hanya di masjid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam e, kajian tidak. Ya, bahkan kita dapati dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya takhawalun nas. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ya menjadikan satu kajian. Ya, kalau kita e, pinjam istilah kajian ini kita gunakan untuk dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan antara satu kajian dengan kajian yang lain itu adalah ya ada e, jarak waktu ya tidak tiap hari tidak dari misalkan kajian subuh kemudian ada lagi kajian maghrib misalkan atau kajian asar ya kenapa ya, kata perawi hadis sahabat nabi saw makhafata ashshama agar orang yang didawah itu tidak bosan ya, ketika majelis e, tali melulu Ya, majelis taklim dulu. Tetapi Nabi saw turun ke pasar-pasar, ke tempat sahabat-sahabat radhiallahu taala anhum. Ya di pasar. Ya kita mendapati Rasulullah saw dalam sahabat eh, dalam hadisnya mendapati salah seorang sahabat eh, yang menjual di pasar. Ternyata yang bagian atas itu kering. Ya ternyata di bawah masih basah. Nah Rasulullah saw turun ke pasar. Ya menasehati. Ada praktek jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nasihati. Kemudian di, di tempat yang lain, di momen yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, afwan. Uh, ini ada keluhan dari. Ya. Uh, suara. Jelas ustadz ya. Nah, ya, di ana jelas ustadz. Mungkin bisa uh, keluar taid. dulu terus masuk lagi apa uh, beliau Nasir, Ustaz Nasir ustadz Nah, keren. Nah. Di momen yang lain, kesempatan yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati sahabat yang sedang berkumpul di tengah jalan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati mereka, ya, mengingatkan mereka, ya, berhati-hatilah kalian, ya, ketika sedang berkumpul duduk-duduk seperti itu, ya, Wa ya, berikan jalan itu haknya, ya, pejalan kaki yang lewat lalu-lalang di situ berikan haknya. Apa hak mereka ketika yang berjalan itu adalah seorang wanita, maka tundukkan pandangan. Ya, katakan perkataan yang baik. Rasulullah SAW menasehati sahabat yang berkumpul di jalanan. Kemudian ketika Rasulullah SAW mendapati di jalan, ya, ketika beliau ke pasar, ya, melihat sahabat-sahabat wanita itu mulai kemudian di jalan itu dengan laki-laki itu ya hampir apa ya ini di jalan ya ke, tentang ikhtilat. Ya, Rasulullah SAW mendapati sahabat wanita dan sahabat laki-laki di jalan itu mereka apa namanya e, berjalan ya bersamaan sehingga ya jalanan itu antara laki-laki wadat -laki dan wanita itu ikhtilat. Ya bayangkan ini di jalanan. Apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah menasihati sahabat wanita ya ista'khirna. Ya, jadi jangan kemudian dengan laki-laki itu ya berpapasan ya sama-sama kecuali mahram tentunya. Ya, sehingga ber eh, apa berhimpit-himpitan di jalan dengan laki-laki. Ya Rasulullah SAW menasihati sahabat wanita istakhirna. Ya, jangan seperti itu, agak mundur, ya agak jar, jaga jarak. Ya, jaga jarak. Apa yang dilakukan oleh sahabiat? Ya, sahabiat mereka itu ya dalam eh, riwayat ini dalam hadis ini mereka itu berjalan ya, mereka nempel di dinding. Ya, saking albahnya saking mereka eh, takut akan fitnah Ya, mereka mengikuti apa yang di uh, arahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan ya, nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah bagaimana sahabat radhiyallahu ta'ala anhum betul-betul menjadikan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai pegangan mereka. Maka tidak heran ketika Ibnu Abbas mendapati uh, sahabat yang uh, sedang berselisih Kemudian Ibnu Abbas menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini. Kemudian sahabat yang sedang berselisih itu mengatakan, ya kaulah Abu Bakar, kaulah Umar. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas? Ya saya mengatakan kepada kalian, kaulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalian mengatakan, kaulah Abu Bakar, kaulah Umar. Ya dan Ibnu Abbas mengingatkan ya, tentang ayat ya, tentang uh, peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. falyahdharil dari yukhalifuna an amrihi antusibahum fitnatun aw yusibahum alim Khawatirlah mereka yang menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya mereka akan ditimpa fitnah dan e, ditimpa azab yang yang pedih nah, inilah pemahaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tidak ada perkataan yang lebih mereka kultuskan yang lebih mereka dahulukan ya di atas perkataan siapapun melebihi perkataan nabi sallallahu alaihi wasallam Ya, sehingga terlihat ketika nasihat Nabi disampaikan kepada mereka mereka langsung me mengaplikasikannya. Nah ini sekedar gambaran Ikhwan dan akhwat yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menghadirkan dakwah itu bukan hanya pada momen kajian mengajarkan saudara-saudara uh, kita di masjid tapi di tempat-tempat umum di pasar tempat di mana mereka berkumpul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka dan untuk melihat kondisi kita ya barangkali teman-teman uh, ya yang khususnya mereka berkecimpung di bidang uh, apa namanya uh, mengajar ya, mereka adalah seorang ustadz, seorang guru ya sebagian di antara uh, asatidah ya ustadat, mereka mencukupkan diri dengan mengajar ya tugas dakwahnya itu adalah dari jam 7.30 sampai jam 12 setelah itu tidak ingin tahu tentang apa itu dakwah Ya saya dakwahnya kan saya uh, di pendidikan saja. Ya, ini tugas saya. Setelah itu saya tidak peduli. Mau tetangga saya ada yang sholat, ada yang tidak sholat, saya tidak peduli. Ada tetangga saya yang uh, dia adalah muslimah namun belum berhijab, saya tidak peduli. Nah ini adalah satu kekeliruan yang uh, butuh untuk kita luruskan, terkhusus di tengah uh, keterasingan uh, Islam yang kedua ini. Ikhwan dan akhwat dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala terkait perbedaan antara ikhtisab. Ini sebenarnya ada slide yang eh, dalam pelatihan-pelatihan ikhtisab itu kita tampilkan karena waktu yang terbatas. Ya, ini tidak memungkinkan kita untuk menampilkan slide yang kemudian kita bisa jelaskan satu persatu. Tapi kita ingin membahas hal-hal yang sangat mendasar, yang sangat urgent kaitannya dengan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar ini. Pertama, kita ingin mengetahui tentang perbedaan yang paling eh, dasar antara dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi kita sudah sebutkan gambaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana dengan dakwahnya, kemudian bagaimana dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Sekarang kita ingin mendengar dari asatidah As dan ustadzat dari apa yang kita sampaikan tadi. Kira-kira apa perbedaan antara dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar? Ya, silakan asatidah As dan ustadzat open mic, Mic-nya dibuka dan silahkan untuk berpartisipasi. ini ada beberapa nama ini. Masya Allah, silahkan. Ya. Asadidah dan Ustadzat. Ya, langsung disampaikan apa yang eh, kemudian dipahami perbedaan antara dakwah dan ikhtisab. Nah. Atau saya tunjuk saja, sebutkan saja namanya. Bisa, bisa. sebelum disebut namanya. Barakallahu alaikum. Ya Dari Qasim, dari Madinah, dari Riyadh, dari Mekah. Ustaz dari PW. Masya Allah. Kalau Amar Ma'ruf Nahi Mungkar lebih lusukan. Lusukan. Nah. Kemudian, kalau dakwah sendiri, Oh, dakwah masih agak umum Seth. tapi kalau yang ikhtisab itu lebih ke uh, praktek lebih kayak mencari lahan lebih terjun lah mungkin itu Zat. berarti kalau dakwah nggak terjun ya nah. so, yang lain, Ya, sudah 70 persen. Nah. Yang lain barangkali teman-teman yang ingin berpartisipasi. Nah, untuk lebih memahami lebih jauh antara dakwah dan istisab ini, ya, seringkali kita menganalogikan kaitannya dakwah dan istisab itu dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan di Indonesia adalah kementerian yang mereka memperhatikan dan berusaha bagaimana kesehatan masyarakat Indonesia itu adalah berkualitas terjaga dan mereka selalu hadir untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Di antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini adalah sosialisasi bisa kita lihat e, wabah COVID-19, ya corona yang e, dua tahun mendera kita ya, di seluruh dunia tidak terkecuali di Saudi kita bisa rasakan. Nah, Kementerian Kesehatan ini memberikan e, solusi e, dan juga menghadirkan sosialisasi sebelumnya e, bagaimana pola hidup sehat yang jauh dari e, apa namanya e, penyebaran virus sehingga kita tidak terjangkit. Ya, kemudian kita kenal ada solusi menjaga jarak, kemudian keluar pakai masker. Ini disosialisasikan. Ya, di media-media elektronik, ya, media-media cetak, ya begitu gencar. Ya, tujuannya adalah bagaimana kita ini melalui sosialisasi ini paham ya bahaya corona, dampaknya dan bagaimana agar kita terhindar. Ya, apakah cukup sampai di situ dengan kegiatan sosialisasi? Edukasi tidak. Ya, ketika ada yang terpapar penyakit corona ini Ya Kementerian Kesehatan melalui rumah sakit-rumah sakit fasilitas kesehatan yang disiapkan bahkan sampai menghadirkan e, vaksin. Ya vaksin untuk mencegah yang sakit kemudian obat-obat corona yang barangkali diantara kita ada yang pernah merasakan wal'iyadzabilah semoga tidak terjadi lagi. Ya itu obatnya sangat banyak. Ya e, cerita sebagian teman-teman itu pilnya besar besar itu. Nah ini adalah pengobatan. Nah, di sini kita bisa melihat tidak sekedar sosialisasi edukasi, tapi ketika ada e, penyakit yang muncul, ya tadi kita contohkan corona ini harus ada obatnya, ya, ada solusinya untuk bisa sembuh dan lepas dari penyakit ini. Nah, ini mungkin sudah agak lebih jelas, ya, ya mungkin sudah ketemu benang merah antara kegiatan dakwah dan amar ma'ruf. Nahi mungkar, nah, silahkan. Ikhwan dan akhwat, ada yang mau menambahkan apa yang disampaikan tadi oleh siapa? Eh, Arif ya? Ya, Ustaz Arif. Baik, ya, nah, yang lain? Atau saya sebutkan saja namanya ini? Eh, mungkin ada tambahan dari saya, Ustaz. Nah, Ustaz Mursyidin, takut dong? Eh, yang saya pahami, eh, mungkin kalau salah diluruskan, Ustaz. Eh, kalau dakwah itu tidak selamanya amar ma'ruf dan nahi munkar karena dalam Al-Quran pun ada dakwah ke jalan syaitan. E, kemudian kalau kita e, melihat kalau dakwah ini lebih fokus ke mengajak orang lain kepada Islam. Akan tetapi amar ma'ruf ma nahi mungkar bisa lebih umum daripada itu. Seperti membuat keputusan untuk maslahat Islam dan muslimin. Seperti kita membuat undang-undang dan sebagainya. Syukran Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Baik. Nah, Dakwah dan ihtisab, dakwah dan ihtisab. Tadi kita sudah jelaskan bahwa dakwah itu lebih umum dan ihtisab itu lebih khusus. Ya, dakwah itu mengajak secara umum, kemudian ihtisab itu adalah ketika ada saudara-saudara kita yang melakukan kemungkaran, yang melakukan suatu pelanggaran syariat, kita hadir untuk menasehati. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lebih tepatnya untuk kita memahami apa itu dakwah, apa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi. Wasallam Nah ini ada yang menambahkan ini melalui tulisan siapa? Uh, Aula dan Masya Allah. ahlan ahlan ya Abrar. Nah kalau dakwah itu adalah tindakan promotif, preventif, adalah kegiatan yang sosialisasi dan untuk pencegahan. Sedangkan uh, ikhtisab itu adalah tindakan kuratif, kuratif itu artinya pengobatan ya dan rehabilitatif. Jadi bagaimana uh, memberikan pengobatan ya dan bagaimana langkah-langkah eh, yang dilakukan untuk bisa eh, menormalkan ya kondisi yang dilakukan oleh saudara kita. Kemudian yang lain dari Ustaz muhajir, dakwah itu lebih umum daripada amar ma'ruf nahi munkar. Dan amar ma'ruf munkar lebih khusus ya. Nah ini eh, sudah tepat. Nah kembali kepada hadis Nabi saw. Hadis Nabi yang menyebutkan tentang amar ma'ruf nahi munkar ada yang eh, diantara Ikhwan dan asatidah yang bisa sebutkan silakan. Nah, Ustaz Muhammad Sobri. Barakallahu fikum. Ini masih tentang ya. pertanyaan tadi Ustaz atau tentang hadis Ustaz? Eh uh, silahkan semuanya dijawab. Kalau Antum bisa hadis sebutkan hadisnya kemudian bagaimana ya, mengumpulkan hadis itu ya. perbedaan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Iya, jadi mungkin tentang hadisnya mungkin hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Sa'ila akhirih. Nah. Kalau berkaitan dengan apa perbedaan amar ma'ruf apa ihtisab sama dakwah, menurut Ana kalau kita lihat dari segi mantik itu lebih ke apa al umum wal khusus al mutlak. Jadi setiap uh, ihtisab itu menurut Ana adalah dakwah, namun bukan semua dakwah itu adanya ihtisab. Jadi sebenarnya praktek dakwah kita itu belum sempurna. Kenapa? kita hanya mengkhususkan dakwah di masjid atau pengajaran saja, namun meninggalkan salah satu poin penting yaitu turun ke masyarakat untuk mengerjakan amar ma'ruf nahi muka tersebut. Jadi sebenarnya itu ikhtisab itu bagian dari dakwah, cuma dakwah kita seolah-olah tidak ada ikhtisabnya karena belum sempurna. Jadi setiap ikhtisab adalah dakwah, namun dakwah itu lebih besar daripada ikhtisab. Mungkin begitu, Zat. Baik, barakallahu Masya Allah. Ini sudah semakin terang dan jelas. Nah, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan uh, barusan oleh Ustadz Muhammad Sabri, man roa minkum mungkaran, fal yugayirhu Nah, di sini adalah kaidah penting terkait uh, dakwah yang lebih khusus, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar atau kita kenal dengan ihtisab. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menyebutkan man roa minkum mungkaran. Barang siapa? Man di sini Ya, tadi disebutkan secara mantik. Kalau kita belajar tentang uh, dilalatul alfad. Kata man itu adalah yufidu al-umum. Ini berarti umum. ya Siapa saja. Man ra'a minkum. Ya, minkum di sini adalah untuk bayanul jins. Ya, bisa juga untuk tabi'id. Dan bisa juga untuk bayanul jins. Bahwa minkum ini di antara kalian. Umat Islam. Siapa di antara kalian. Siapa saja yang melihat suatu kemungkaran. Ya, tidak terbatas kepada mereka para penuntut ilmu. Tetapi adalah mereka yang mengetahui bahwa itu adalah suatu yang mungkar. Jadi man ro'a minkum mungkaran. Siapa yang melihat kemungkaran. Jadi tidak terbatas kepada ustadz, tidak terbatas kepada kiai. Tetapi dia mengetahui bahwa itu adalah mungkar. Maka apa yang harus dilakukan? Ada suatu kewajiban. Man ro'a minkum mungkaran. Siapa yang diantara kalian melihat kemungkaran? Fali hubiadihi. Anda adalah merubah dengan tangannya. Ya tangan di sini bisa dengan kedua tangan kita, bisa dengan kekuasaan dan bisa juga dengan kemampuan kita. Ya kemampuan kita di e, di sini maksudnya adalah selain daripada lisan. Ya kita mampu untuk e, mem, apa namanya menyampaikan kepada pihak terkait yang punya wewenang untuk melakukan atau membubarkan. Ya e, memberitahukan kepada pelaku mungkar. Ya atau misalkan pihak kepolisian maka ini masuk dalam biadihi yastati kalau tidak mampu maka menasihati langsung orang yang melakukan kemungkaran ini dengan lisannya ya wa fa yastati fa kalau tidak mampu maka dengan hati wa dzalika al iman dan demikian itu adalah iman yang paling lemah di riwayat yang lain disebutkan minal iman tidak ada lagi keimanan yang paling lemah yang paling kecil setelah orang yang melihat kemungkaran tidak mampu mengubahnya kecuali dengan hati ya, ini adalah uh, suatu apa ya uh, pukulan berat bagi kita ikhwan dan akhwat kalau kita memahami hadis ini dengan baik betul-betul kita merasakan sejauh mana kemudian lemahnya iman kita, khususnya di zaman kita sekarang ini. Dan inilah yang kemudian kalau kita baca dalam sirah salafus soleh diantaranya adalah Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, beliau sendiri menceritakan tentang dirinya. ya Bahwa aku melihat suatu kemungkaran, ya, astati ya, dan saya tidak uh, mampu untuk mengingkarinya, tidak mampu untuk mengubahnya, ya, hatta ladaman, sampai aku kencing kencing darah ya sampai kencing-kencing darah. Kenapa? Saking besarnya, saking takutnya Sufyan ats ini keimanannya itu berada dalam posisi yang rendah. Ya, sehingga saking takutnya beliau, ya keimanannya itu adalah pada batas yang sangat mengkhawatirkan, ya. Karena apa? Paling lemah. Ya, kalau kita uh, lihat ya indeks sesuatu kondisi ya yang menunjukkan keadaan itu kalau kita lihat ya dari 0% sampai 100%. Nah, ini 0, sekian sekian persen, ya hampir 0%, hampir tidak ada. Ya. Jadi inilah yang menjadikan beliau itu sampai Abu Luadaman, ya, sampai kencing darah. Ya. E, di sisi lain di antara murid beliau menceritakan Ya, uh, ma Sufyan fil saya keluar bersama Sufyan Atsauri dalam perjalanan haji. Ya, fala 'anil amri bil ma'ruf wa nahyi munkar. Tidak pernah Uh, keluh lisan beliau tidak pernah berhenti lisan beliau dari al-amr bil ma'ruf wa nahyinil munkar ya mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran kenapa saking paham betul beliau itu bahwa ketika melihat kemungkaran itu tidak boleh diam ya harus menyampaikan nasihat selagi kita mampu untuk menyampaikan nasihat itu ya beliau tidak mau berada dalam kondisi keimanan yang paling rendah ya, wal Betapa banyak diantara kita umat Islam yang berada dalam kondisi keimanan yang rendah ini, kemudian uh, tidak sadar. Ya, Oleh karenanya, perlu kita ingatkan uh, diri kita masing-masing, uh, Satida dan Ustadzat, bahwa ketika kita uh, berdakwah turun ke lapangan, ya. Ya, tidak kita hanya sekedar mencukupkan kegiatan-kegiatan uh, di masjid, kemudian keluar dari masjid, ada saudara kita atau saudari misalkan muslimah yang tidak berhijab, kemudian kita tinggal diam. Ya, kita tidak berusaha untuk menasehatinya, ya dengan uh, lemah lembut, dengan penuh cinta, merasakan bahwa kita sebagai orang-orang beriman itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba di akhihi, ma Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai ia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Ya, kita rajin sholat lima waktu di masjid, maka kita ingin orang-orang di sekeliling kita, mereka adalah orang-orang beriman. Mereka juga rajin ke masjid, seperti kita. Ya, kita aktif ikut kajian, kita menuntut ilmu, maka kita menginginkan kebaikan ini juga dirasakan oleh mereka, saudara-saudara kita. Maka inilah di antara bentuk kesempurnaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan uh, mungkin sangat jelas ya bagi teman-teman sekalian terkait perbedaan antara marmarut nahi, nahi mungkar ini dan juga dakwah. Dakwah ini lebih umum. Apa yang kita lakukan ketika kita kajian uh, khutbah jumat, uh, kajian-kajian lainnya, apapun namanya, dia adalah sifatnya sosialisasi. Tanpa ada objek kemungkaran tertentu yang kita bahas di situ, maka ini adalah dakwah secara umum. Tapi, Nahi mungkar ini lebih khusus atau hisbah itu adalah ada kemungkaran yang kita maksudkan kita melihatnya kita ingkarul mungkar ya juga di media sosial misalkan ada postingan video atau postingan foto yang uh, tidak sesuai maka kita nasehati dengan lembutan, dengan bahasa yang hikmah bahasa yang penuh cinta kita sampaikan kita Ingatkan kepada saudara-saudara kita dan paling terakhir uh, sebelum saya menutup ikhwan dan dimulakan Allah subhanahu Wa Ta'ala uh, terkait apa yang pernah ya disampaikan di dalam Al-Qur'an. Ya, terkait kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, kisah ini e, harus menjadi petuah bagi kita untuk selalu kita ingat betapa pentingnya ya kita selalu memperhatikan bagaimana keadaan dan kondisi hati kita ketika berdakwah. Ya, dan ini sudah e, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebelum kisah Musa Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, ya, dalam surah Al-An'am ya, kalau tidak salah, dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lahu an yahdiyahu yashrah lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki atasnya hidayah, niscaya dadanya itu selalu lapang, selalu bahagia dengan dengan Islam. Nah, ini yang selalu kita cari dalam diri kita. Begitu juga dengan ketika kita berdakwah Ya. di antara karunia besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam adalah ya insyirahus ya. dalam surah asyarah. ya. Alam nasrah laka sadarak. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah SAW nikmat yang sangat besar adalah alam nasrah laka sadarak. Ya, tidakkah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kelapangan hati ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angka. Hah? Wadah angka apa? Wiz? Hah? Nam, iya suaranya kedengaran? Wizrak, <temudian> ya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan dosa-dosa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ditinggikan namanya. Ya. Ini adalah nikmat karunia besar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Nabi Musa Alaihi Salam akan mendapati Fir'aun, kisah yang sangat panjang. Ketika Nabi Musa Alaihissalam ya, itu e, bertemu dengan Allah subhanahu Wa ta'ala di tempat yang dijanjikan ya beliau meminta untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala ya, bil ya wadi ketika bertemu dengan Allah subhanahu Wa Ta'ala ya, kemudian Nabi Musa diperlihatkan ayat-ayat kebesaran Allah subhanahu Wa ta'ala apa yang diminta oleh Nabi Musa Alaihissalam ada yang ingat apa yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam ketika sudah diperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa diperintahkan untuk mendatangi Firaun untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini ingkarul mungkar yang dilakukan oleh Nabi Musa kepada Firaun. Apa yang diminta oleh Nabi Musa? Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "Rabbishrahli sadri Li amri min yang pertama kali diminta oleh Nabi Musa Alaihissalam adalah li bahwa lapangkan hatiku jadikan hati ini selalu bahagia selalu senang selalu merasa aman ya selalu merasa aman inilah yang sangat kita butuhkan Kenapa ya kalau kita lihat ya, Nabi Musa Alaihissalam ya beliau sebagai disebutkan oleh ahli tafsir Ya, beliau adalah orang yang tidak pandai ya dalam uh, alibayan. Ya, tidak pandai untuk berotorika. Ya, tidak pandai untuk berotorika. sehingga beliau meminta yang pertama kali itu bukan pandai berorotrika dulu tetapi dilapangkan hati kita, urusan kita mampu untuk menyampaikan ya secara dengan retorika yang baik, ya secara apa namanya? taksir dan seterusnya yang paling pertama adalah kita dulu. Ya, bagaimana kita dulu ini yang lapang hatinya selalu dengan dakwah itu. Ya, ini sangat penting. Ya, selalu kita cari dalam hati kita ini apa yang kita sampaikan ini kita dulu yang merasa lapang. Ya, ketika kita e, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita dulu yang merasakan nikmatnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Dan alhamdulillah ikhwan dan akhwat kita e, telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa e, kita selalu merasa lapang, yaitu dengan Al-Qur'an. Ya, di sini setelah Nabi Musa Alaihissalam mendengarkan kalau Allah dengan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya Nabi Musa minta untuk selalu dilapangkan hatinya agar mampu menyampaikan dakwah ini bagaimanapun caranya bagaimanapun wasilahnya ya maka dimintalah Harun untuk membersamai Nabi Musa alaihissalam untuk menyampaikan risalah ini kepada orang yang paling ya, kufur yang pernah hidup di dunia ini ya per, uh, perihal doa ini ya hendaknya kita mengingatkan diri diri kita asatidah ya, dan ustadat ketika kita nantinya turun berdakwah kepada masyarakat. Ya, ingat selalu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dilapangkan hati kita. Karena kalau hati kita sudah lapang, sudah tenang dengan dakwah itu sendiri, dengan Islam ini, ya kita tidak akan bermalas-malasan. Ya, dengan mungkin antum pulang, ya, padatnya jadwal kajian diminta di sini, diminta ke tempat yang lain. Ini antum akan selalu semangat karena selalu merasakan ketenangan, ketenangan jiwa. Nah kemudian ini ada permintaan dari Ustadz Yusta ya sedikit berbagi dengan teman-teman ya eh, apa yang didapati di lapangan apa yang kemudian kita lakukan di lapangan Alhamdulillah eh, sejak pulang ke Indonesia ya eh, tahun 2016 awal ya tahun 2017 ya 2016 itu ikut daurah salah satu daurah ya temanya tentang ikhtisab yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman al wadban beliau adalah waktu itu musyrik ya, markas muhtasib ya bergerak di bidang konsultasi amar ma'ruf nahi mungkar ya setelah ikut kegiatan itu alhamdulillah di 2016 itu juga beliau ingin di Indonesia ini ada lembaga yang kemudian berkecimpung di bidang konsultasi amar ma'ruf nahi mungkar yang berlangsung setelah beberapa bulan setelahnya ya setelah kegiatan daurah itu kemudian yayasan nasihat itu baru berdiri pada 2017 ya asatidah yang kemudian diamanahi beberapa asatidah ya diamanahi untuk yayasan nasihat ini yang baru berdiri pada 2017 itu mungkin karena kurang fokus dan seterusnya ya jadi agak terlambat ya yang harusnya 2016 itu begitu selesai daurah bisa langsung berdiri yayasannya ya ternyata terlambat dengan Kegiatan-kegiatan asatidah dan juga kalau kita perhatikan kecenderungan dalam tanda kutip ya ini bukan karena kita melihat asatidah kita tidak peduli dengan orang mungkar tapi karena sibuknya mereka dengan kegiatan masing-masing dengan kewajiban mereka masing-masing ya sehingga pada 2017 itu dipanggil dari Solo kemudian ke Jakarta alhamdulillah langsung kita apa namanya poin saja berdiri yayasannya yang waktu itu dimulai dengan e, dua orang ya e, saya dan e, salah satu teman yang juga alumni e, UIM ya akhirnya berdiri yayasan ini nah apa yang kita dapati sejak 2017 sampai dengan sekarang tahun 2024 ya berarti sudah sekitar tujuh tahun ya subhanallah e, asatidz dan, dan Ustadz yang kami dapati dan ini juga e, di e, saksikan oleh para masyayikh yang kemudian sering datang ke Indonesia bahwa kita ini di Indonesia sangat diuntungkan dengan tabiat masyarakat kita. Ya mereka adalah masyarakat yang sangat terbuka dengan e, semua hal. Ya, ada invitah. Ya. Nah ini jadi kesempatan bagi orang yang ingin melakukan kebaikan dan di sisi lain orang yang ingin melakukan keburukan. Nah invitah ini kalau kita datang ke orang-orang Indonesia selagi kita e, menyampaikannya dengan senyuman. Ya tidak menyinggung ya, dengan hal-hal uh, yang hikmah dengan gebekan tidak ada ya, hal-hal uh, yang berarti yang mengganggu dakwah kita ya, tidak seperti uh, masyarakat ya Arab ya, pada umumnya di mana awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, kita lihat bagaimana pertentangan yang uh, didapati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di lapangan kala itu tetapi masyarakat kita selagi kita datang dengan baik-baik ya, dengan uh, cara baik-baik tidak ada penolakan sama sekali dan ini uh, sangat uh, bisa saya pribadi ya rasakan ketika turun ke lapangan di berbagai kegiatan-kegiatan lapangan berapa kali kita lakukan ya selama tujuh tahun ini ya di uh, baik teman-teman yang masih di Indonesia kemudian uh, ada mandup-mandup yang bergerak yang sudah pernah mengikuti kegiatan pelatihan hizbah ya mereka merasakan betul ya ternyata kita yang selama ini ada semacam semacam gap ya. Ya, yang jarak yang kemudian ketika kita turun ya penyambutan yang sangat uh, sangat hangat dari masyarakat. Di antaranya apa yang pernah diceritakan ya uh, oleh apa namanya peserta-peserta uh, daurah yang telah uh, melakukan praktek. ya. Mungkin kalau saya bercerita pengalaman pribadi mungkin kata antum-antum karena seperti ini seperti ini jadi banyak alasan. Ini saya bercerita tentang pengalaman yang mengikuti daurah kemudian sesi praktek mereka turun. Ya subhanallah terakhir ya ini akwat itu kita lakukan di salah satu kota di Sulawesi Selatan di Kota Bantain. Ya, itu kemudian setelahnya kita lanjut di Kota Bulukumba. Ya ini akwat-akwat yang turut yang menceritakan bagaimana kondisi di lapangan ya luar biasa. Ya eh, bagaimana sambutan mereka. Di antara mereka itu ada yang sampai mengatakan karena eh, disampaikan ya kepada mereka kita ada briefing sebelum turun ya kalau bisa ada hadiah yang dibawakan kepada mereka ya eh, maka mereka ada yang beli hijab ada yang beli buah-buahan ada yang beli ya eh, apalah yang bisa dibawa untuk mereka sebagai hadiah ya ternyata ada yang ibu-ibu ketika didatangi ya eh, di kolom rumahnya karena rata-rata rumah di Sulawesi Selatan itu adalah rumah panggung ya ketika didatangi yang terakhir sebelum pamitan eh, ibu ini mengatakan ya kalau datang tidak perlu repot-repot bawa apa namanya bingkisan bawa hadiah tidak perlu yang dibutuhkan itu adalah eh, datang dan mau membagi ilmu. Itu yang mereka ternyata butuhkan melebihi hadiah itu. Ya, dan ternyata yang didapati di lapangan itu, ya ikhwan dan akhwat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala sangat berbeda dan kita tidak akan bisa melihat ya bahwa oh sudah seperti ini, oh sudah sejauh ini ya kondisi kita di masyarakat. Kita tidak akan tahu itu kecuali turun ke masyarakat. Ya, maka didapati ternyata oh ternyata ada Akhwat, ya dulunya adalah Akhwat. Ya, dulunya adalah Akhwat, dia bercadar. Ya, eh, tapi qadar Allah eh, dia dan suami pertamanya itu cerai. Ya, akhirnya dapat suami yang eh, setelahnya, ternyata dia bukan hanya sekedar dilarang bercadar, ya, bahkan sampai pada kondisi dilarang berjilbab. Ya, dan Akhwat eh, waktu itu yang turun itu kaget. Oh, ternyata dia ini adalah dulunya pernah ikut kajian dengan kita, pernah bersama-sama kita. Nah, kalau kita tidak turun ke lapangan, mana kita bisa tahu ada ternyata kondisi yang seperti itu dan ini banyak. Ya, ini menunjukkan bahwa di kondisi masyarakat kita ini sudah ada yang seperti itu dan kita tidak tidak tahu. Ya, dan ada sebuah kisah dan saya tutup dengan ini kemudian kita kalau ada waktu tersisa buka sesi diskusi ya. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Eh, salah seorang mu'allaf ya di Eropa yang kemudian eh, beliau menjadi dai ya, beliau pernah menulis ya dan ini diceritakan oleh salah seorang syed ya dalam sebuah artikel ya ini adalah seorang mu'allaf di Eropa di negara salah satu negara Barat kemudian masuk Islam dan menjadi seorang eh, dai dia sangat menyayangkan ya, apa yang dilakukan oleh sebagian aktivis aktivis dakwah mereka sibuk ya dengan membuat podcast, membuat wawancara, ya, membuat tulisan-tulisan, ya, di mana tulisannya itu adalah untuk menggugah orang-orang yang membacanya bagaimana eh, nikmat Islam, ya, bagaimana tentang hidayah Islam, tetapi dalam bentuk cerita, ya, dalam bentuk cerita. Beliau kemudian mengatakan karena ini viral, menurut beliau, beliau mengatakan kalau dakwah hanya mengandalkan sekedar cerita-cerita bagaimana hidayah Islam, bagaimana nikmat Islam ini, beliau mengibaratkan adalah seperti orang-orang yang e, desanya kebakaran. Kalau ada sebuah kebakaran, itu yang ditelepon siapa? Yang ditelepon siapa? Rumah sakit atau siapa? Enam. Pemadam sana. kebakaran. Sen. Iya, pemadam kebakaran. Kalau kebakaran ini kebakaran hebat yang terjadi di suatu di suatu desa, ya, kata beliau, kalau itu terjadi maka yang paling pertama kali ditelepon itu adalah damkar, pemadam kebakaran. Apa yang terjadi? Damkar ketika ditelepon ada kebakaran hebat di e, desa ini, ya maka mereka dengan sigapnya dengan peralatan peralatan untuk e, bisa mengendalikan api dan memadamkannya, mereka kemudian Ya, berjalan ya cepat ke e, titik yang terjadi kebakaran. Namun ternyata damkar yang sudah oh, apa namanya sirenenya ini memecah e, kesunyian, ya ternyata di tengah perjalanan itu melihat ya sebuah taman yang sangat indah yang di mana cuaca sejuk itu akhirnya menjadikan mereka mampir sejenak di taman itu. Ya di tempat yang sangat indah itu. Ya sampai lupa bahwa ada hal yang darurat yang harus mereka selesaikan yaitu untuk memadamkan kebakaran dan menyelamatkan jiwa masyarakat yang sedang ditimpa musibah itu ya mereka lewat dan ada tempat yang sangat indah taman yang sangat eh, cantik apa yang dilakukan mereka harus berhenti di sana dan lupa bahwa ada tugas yang besar yang menanti mereka kemudian ketika mereka berada di Taman itu dengan keindahan itu datanglah orang-orang yang melarikan diri dari desa itu. Ya, karena kebakarannya semakin meluas, maka datanglah orang yang dari desa itu yang mengalami, yang ditimpa musibah. Ya, dengan penampilan yang sangat e, lusuh, ya. E, bekas kebakaran sangat nampak dari pakaiannya, dari e, wajahnya. Ya. Apa yang dilakukan oleh pemadam kebakaran ini anggota-anggotanya melihat orang yang rombongan orang yang berduyung-duyung ke arah mereka apa yang mereka katakan mereka mengatakan Eh bagaimana kalian bisa selamat ya kami baru mau ke sana ini bagaimana kalian selamat Nah apakah e, cara yang dilakukan oleh petugas Damkar ini benar ketika melihat orang yang datang selamat dari kebakaran itu kemudian hanya menanyakan Bagaimana anda tertarik ya untuk mengetahui bagaimana dia dia selamat Nah, ini adalah sesuatu yang sangat disayangkan dan kata beliau seperti inilah kondisi kita sekarang ini. Ya, umat Islam sekarang ini. Mereka sibuk dengan hal-hal e, yang e, sebenarnya itu juga bagus. Ya, ketika mendengar orang ini bercerita, "Oh ya, e, saya bisa selamat alhamdulillah. Tadi saya sempat ini kemudian e, saya berhasil memecahkan e, kaca jendela, kami keluar dari jendela itu dan alhamdulillah kami bisa selamat." Nah, ini bagus tetapi tidak pada intinya. Ya, artinya apa? Kalau kita uh, tadi ya, beliau menerjemahkan kisah tadi begitulah sebagian besar kita umat Islam. Ya, ketika kita melihat orang-orang yang berusaha uh, keluar dari kekufuran, ya keluar dari uh, kegelapan menuju hidayah Islam, ya kita sibuk bagaimana oh ya bagaimana dia menceritakan kisah mereka mendapatkan hidayah, ya tanpa kemudian perlu untuk mencari langsung titiknya, sumbernya. Ya, kemudian bisa memadamkan dan ya banyak orang-orang yang bisa diselamatkan. Ya, jadi e, itulah kegiatan-kegiatan kita selama ini, ya kadang tidak langsung kepada titiknya kepada sumbernya. Ya, ada di antara saudara-saudara kita kemudian e, jatuh pada e, waliyatubillah. Ya, mereka minum khamar, mereka ada yang berjudi, mereka ada yang berzina. Ya, kita hanya melihat kondisi-kondisi yang e, terlihat saja. Ya kenapa kemudian kita ya ikhwan dan akhwat yang di belakang Allah Subhanahu Wa Taala selama ini merasakan tidak ada tantangan tantangan dakwah tidak ada keresahan keresahan yang terjadi karena apa karena ini sangat penting untuk kita garis bawahi ikhwan dan akhwat sekalian karena kita berada di lingkungan yang baik ya, kita berada di mana di lingkungan yang baik antum yang sehari harinya mengajar maka kita lihat yang di sekeliling kita adalah asatidah ustadar Ya. Mereka adalah orang-orang yang soleh Kita tidak pernah melihat Oh ternyata ada di antara saudara kita yang tidak sholat Ada yang minum khamar, ada yang ini Kita merasa baik-baik saja Kita merasa Alhamdulillah ya, Kita ini adalah orang-orang yang ahlul jannah Karena di sekeliling kita orang-orang baik ya, Tapi coba kita turun ke lapangan Kita akan lihat Oh ternyata banyak hal-hal yang sangat ya, kita khawatirkan Maka Nabi SAW dalam hadis Hudhaifah Ibn Liyaman Ya, bagaimana uh, kekhawatiran Rasulullah Sallallahu Alaihi uh, Wasallam ya dalam hadis uh, Safina, kemudian dalam hadis uh, Zainab binti Jahash ya Arab min tarab, ya uh, sungguh celaka bangsa Arab yang kemudian terakhir ya Zainab binti Jahash ummul mukminin mengatakan Anuh laku apakah kita ini akan dibinasakan Allah Subhanahu Wa Taala sementara di tengah-tengah kita ini ada orang-orang soleh. ada Abu Bakar ada Umar ada Utsman ada Ali dan sahabat-sahabat yang soleh lainnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Naam, al -khobat. Kita akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun banyak orang-orang soleh di antara kita karena kathura al khabat. Banyak kemungkaran yang terjadi. Jadi dibutuhkan kepekaan ikhwan dan akhwat sekalian. Kita adalah seorang dai, kita adalah seorang dokter yang akan memberikan uh, jalan kesembuhan kepada saudara-saudara kita. Dan seorang dokter mereka tidak akan bisa mengobati penyakit kalau hanya mendengar saja. Ya, tidak bisa mendengar tetapi harus turun meraba di mana lokasi sakitnya ya ada yang datang kemudian dia mengatakan saya sakit kepala langsung kita kasih obat tanpa mau ditanya-tanya dulu ya dipegang dulu sakit perut misalkan ini titik sakitnya di mana persisnya ya kalau dia hanya melihat dari jauh tanpa dia mau apa namanya alat untuk periksa itu ya diraba-raba dicari tempat sakitnya kemudian bisa memberikan obat yang tepat nah itulah baru dokter yang yang mahir tetapi kalau hanya sekedar mendengar keluhan kemudian mengatakan oh ini tanpa meraba, tanpa turun langsung ke lapangan, maka itu adalah bukan dokter yang yang baik. Uh, saya kira demikian ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala, ala alihi Masyaallah. Jazakumullah khair Ustaz Ini atas apa yang antum sampaikan dan masyaallah uh, membakar semangat uh, kami semua agar bisa meluaskan uh, saya dakwah kita, tidak hanya di masjid-masjid dan kelas-kelas, tapi untuk terjun langsung ke masyarakat. Uh, mungkin uh, berikutnya kita akan buka sesi tanya-jawab. Uh, bagi peserta sekalian yang memiliki pertanyaan, uh, bisa mengangkat tangan terlebih dahulu dan uh, disampaikan pertanyaan langsung kepada Ustadz. Uh, mungkin untuk pembuka, uh, anak uh, ada satu pertanyaan Ustaz? <laughs> dari anak Ustadz. Uh, setelah itu kita ke peserta Ustaz Uh, begini Seth. Uh, kita kan uh, kadang sendirian Seth. ada di dakwah di Medan dakwah misalnya kita pulang kan kita nggak terlalu banyak kenal orang nah, kita sendirian dan uh, apa langkah yang Atu sarankan agar kita uh, bisa terjun ke masyarakat dengan kondisi kita yang sendiri ini apakah kita gabung dengan tim lain atau bagaimana Ustaz? Begitu, Ustaz. suara antum Ustaz. Nah, eh, nah ini pertanyaan yang sangat penting. Eh, kadang kita pulang ya, pulang dan ini saya rasakan sendiri. Ketika kita pulang ke eh, tempat kita, ke desa kita, ke kampung halaman kita, ya, kita merasa asing mungkin karena satu tahun lamanya kita baru pulang lagi. Eh, kemudian kita bingung, ini kita mulainya dari mana? Eh, biasanya teman-teman dari Saudi itu ya ketika mereka pulang itu uh, sudah banyak yang menunggu mereka. Ya sudah banyak lembaga-lembaga dakwah apalagi uh, jikalau uh, beliau itu uh, adalah alumni apa namanya Mahat tertentu yang dibawahi dinaungi oleh lembaga tertentu. Ya, itu biasanya uh, cepat ya uh, kemudian ada respon dari mereka dan menyiapkan jadwal kajian. Nah, ini kalau eh yang bersangkutan ada komunikasi yang baik ya terkadang juga ada yang kemudian pulang ya tidak tahu kapan sampainya dan tidak tahu kapan kembalinya tahu-tahunya sudah di Saudi lagi nah jadi di sini sangat penting untuk membuka komunikasi ya karena eh, terkait komunikasi ini dengan pihak-pihak eh, yang sudah berpengalaman eh, sudah mereka lama di Medan dakwah sangat membantu kita Ya dan Subhanallah eh, sejak berdirinya Yayasan 2017 eh, sampai kemarin tahun 2022 ya kemudian ketika liburan musim dingin kemarin ya Alhamdulillah dari satu tempat ke tempat yang lain ya, dalam membawakan daurah itu banyak mendengar pengalaman-pengalaman dakwah eh, dari asatidah As yang sudah ada di sana dan subhanallah eh, ikhwan dan akhwat ketika kita mendengar pengalaman-pengalaman mereka itu luar biasa ya kita merasakan ya betapa kecilnya kita ini sekalipun segudang ilmu syar'i yang sudah pernah kita pelajari ini di hadapan semangat mereka yang ilmu syar'inya tidak seberapa tapi semangat dakwahnya luar biasa ya yeah. Saya pribadi ketika mendengar pengalaman dakwah mereka, bagaimana semangat mereka, bagaimana perjuangan mereka untuk dakwah ini merasa sangat kecil di hadapan mereka dan itu yang memotivasi kita sebenarnya untuk lebih ya mengembangkan diri dengan ilmu syar'i kita kemudian memberikan perhatian besar terhadap terhadap dakwah. Jadi kuncinya adalah bagaimana membangun komunikasi dengan lembaga-lembaga yang ada dan jangan membatasi diri kita hanya Misalkan, wah ini lembaga ini mungkin dia tidak eh, ada gesekan atau ada apa? Cari lembaga yang lain, cari tokoh-tokoh agama yang lain, sekalipun berbeda pandangan dengan kita, tidak satu eh, pandangan dengan kita. Apalagi dia adalah seorang pembesar, ya. dia adalah ustadz yang sangat disegani. ya Yakin Ikhwan dan akhwat kalau kita datang kepada mereka bawakan mereka apa namanya korma atau bingkisan-bingkisan lainnya, itu mereka sangat senang. Dan eh, saya sangat merasakan ini ketika eh, membangun kantor di Depok. Ya, kita ada kantor di Depok. Ya kita eh, bangun kantor itu di tengah komunitas masyarakat yang mayoritas di Indonesia. Hantum sudah tahu lah. Ya tanpa perlu saya sampaikan. Nah di sana ada Ustadz desanya yang, ya Hantum tahulah kebiasaan-kebiasaan mereka. Tapi karena yang mewakafkan ini butuh untuk dibangunkan dan alhamdulillah. Dengan komunikasi yang baik, alhamdulillah, pewak pewakafnya kemudian menyambut dengan baik dan mengizinkan kita, dan memberikan kita kesempatan untuk mengelola tanah wakafnya itu. Dan syahidnya di sini, di awal-awal itu, sangat pertentangan sampai kita diancam ancam sampai datang dengan eh apa namanya, eh algojo-algojonya, ya murid-muridnya. Tapi alhamdulillah, dengan komunikasi yang baik, kita datang ke rumahnya, kita eh, menyampaikan siapa diri kita dengan ya, komunikasi yang baik. Intinya, alhamdulillah sekalipun eh, tentunya ada ketidaksenangan karena kita bertentangan dengan cara eh, dakwah mereka ya dengan manhaj mereka setidaknya mereka tidak menjadi penghalang dan tidak sampai menutup ya tempat di mana kita berdakwah ya sekalipun mereka tidak senang ya ini yang eh, kita dapat ya terlebih jika yang kita dapati adalah orang-orang yang sudah paham dengan dakwah salaf dan mereka mendukung kita ya saya kira eh, itu ikhwan dan akhwat barakallahu fikum bisa kalahkan, Ustaz. Ustaz Ridwan Bakhtiar, sampaikan pertanyaan. Baik, ingin berterima Ustaz, atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Masya Allah, Tabarakallah. Materi kita pada uh, siang hari ini, Masya Allah, sangat luar biasa. Uh, pertanyaan saya, Ustaz, uh, beberapa di antara teman-teman kita yang Masya Allah punya ilmu uh, agama yang sangat uh, bagus, tetapi ketika mereka diajak untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, mereka beralasan bahwa kita saja ini masih perlu untuk didakwai. Ya. Jadi artinya bahwa apakah memang dalam eh, apa namanya? dalam mengajak seseorang untuk beramar ma'ruf nahi mungkar ini apakah memang harus sempurna dulu? Karena banyak teman-teman yang Masya Allah dari alumni eh, universitas yang terkenal banyak hafalan Al-Qur'annya banyak, hafalan hadisnya, tetapi mereka tidak tidak mau uh, apa namanya? menjadi dai untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apakah memang kita harus dituntut untuk uh, sempurna dulu? Dan uh, ini juga berdampak pada beberapa kasus seperti contoh misalkan uh, Roma Irama yang mungkin semua orang kenal, pernah beberapa kesempatan kami pernah kita mungkin sering melihat video-video pendek, apakah dia konten atau film, ketika Roma irama ini mendakwahi seseorang untuk meninggalkan untuk meminum minuman haram khamar, tetapi di sisi lain Al-Mad'u ini e, membantah kamu saja menghalalkan musik, kenapa kamu e, mendakwai, e, apa mengajak saya kepada kebenaran. Sehingga ini menjadi problem yang apa namanya yang sangat terjadi di kalangan ikhwah kita yang tidak mau berdakwah karena dia belum sempurna dan juga karena banyak juga yang mengatakan bahwa eh, apa namanya kalau kita kalau ada orang seorang Dai itu harus dipilih-pilih dulu kalau dia eh, akan ada istilah ambil baiknya uang buruknya sehingga banyak yang mencela istilah ini sehingga ya, akhirnya menjadi eh, problem bagi Dai sehingga mereka tidak mau lagi untuk berdakwah sekira seperti seperti saat nah ini adalah satu permasalahan dan sekaligus syubhat ya bagi orang-orang uh, yang ingin menjadi aktivis uh, dakwah uh, perlu kita uh, sadari asatidah uh, dan Ustadzat sekalian bahwa kewajiban berdakwah ini adalah kewajiban bagi kita semua umat Islam ya ke menyampaikan risalah Islam ya balikun anni walau ayat sampaikan dariku walau hanya satu ayat Ya, kursi sini adalah lafaz yang mencakup semua umat Nabi SAW, siapapun mereka, walau hanya satu satu ayat. Ya, satu ayat yang kita ketahui itulah yang kita sampaikan. Ya, man ra'a minkum hadis yang kita jelaskan tadi, ini juga sifatnya umum. Ya, tanpa melihat apakah orang yang menyampaikannya itu dia adalah orang yang sudah istiqomah atau tidak. Ya. Maka menjadi sebuah E, hilap di antara ulama kita membahas amar ma'ruf nahi itu apakah dipersyaratkan dia adalah seorang yang adil atau tidak. Ya, adil dalam istilah muhaddisinya e, kalau kita belajar mustalah hadis, ya orang yang adil itu orang adil yang adalah istiqomah, ya, istiqomah e, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, apakah orang yang melakukan amar ma'ruf nahi itu harus seperti itu, harus orang yang adil Orang yang istiqomah di atas e, Islam. Menjalankan perintah dan menjauh larangan. Ya, pendapat yang rojih adalah bahwa tidak dipersyaratkan. Hmm. Tidak dipersyaratkan orang itu harus istiqomah dulu. Karena kenapa? Kalau kita menunggu semua orang jauh dari dosa. Baru kemudian beramar-maruf nahi mungkar. Maka semua orang sudah mengerjakan kemungkaran. Ya, hmm. Dan tidak ada lagi yang beramar-maruf nahi, nahi mungkar dan ternyata syubhat seperti ini bukan hanya di zaman kita. Ya, jauh-jauh hari di zaman e, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, juga ada syubhat seperti ini. Ya, bahkan itu istilahnya pakai ayat. Ya, ayatnya apa? Ya, alaikum anfusakum la yadurrukum man idah idza Ya, alaikum anfusakum la yadurrukum man idah idza Abu Bakar ketika karena ini sudah mulai muncul di kalangan ya sahabat-sahabat yang masih hidup dan juga tabi'in ya ini adalah syubhat yang bahaya kenapa ya ini ayatnya seakan-akan kalau dipahami secara zahir ya wahai orang-orang beriman ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum atas kalian diri-diri kalian artinya kalau kalian beriman beriman cukup cukup kalian saja yang beriman kalau kalian yang istiqomah ya sudah ya kalian saja yang istiqomah dan orang-orang yang eh di luar sana ya mereka yang tidak sholat mereka yang tidak mau ikut kajian mereka yang tidak mau mendengarkan dakwah Islam ya mereka tidak akan membahayakan kalian apa tadi itu selagi kalian mendapatkan hidayah jadi dengan ayat ini berbekal dengan ayat ini ketika keluar dari rumah itu ya lihat orang yang merokok misalkan minum Homer ya seakan dia menjauhkan diri Ya, saya tidak mau dekat-dekat nanti saya kena fitnah Yang saya tidak mau duduk mereka saya, nanti saya kena kena fitnah ya bahkan terjatuh pada apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya barangsiapa yang mengatakan Ahlakannas ahlakan nas bahwa ahlakuhum siapa yang mengatakan bahwa orang-orang itu sudah binasa maka dia itu adalah orang yang paling binasa ya kalau mengatakan bahwa semua orang itu cilaka maka dialah orang yang paling ya kalau bahasa Makassar ya cilaka Ya. Itu bahasanya. ya seakan-akan itu, wah saya ini sudah dapat hidayah, mereka ini tidak akan membahayakan saya. Ya, apa yang dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengingatkan, ya bahwa ayat ini tidak seperti yang kalian sangka, tidak seperti yang kalian kira. Ya dan beliau mengingatkan, ya eh, apa hadis Nabi saw datak muron nabil maruf, anil Hendaklah kalian mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran atau kalau tidak Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada kalian kalian adab. Ini adalah sababun sabab ya. Jadi di sini sangat jelas. Dan maksud dari ayat ini adalah alaikum anfusakum ya, la yadurukum min duna ilah ta'itu adalah tidak Kata tidak di sini adalah ketika kita mendapatkan hidayah Islam, kemudian kita mendakwahkan yang menyampaikannya kepada manusia dan ya orang-orang yang e, berpaling dari dakwah kita bahkan menentang dakwah kita mereka tidak akan mencelakai kita. karena tugas kita hanyalah sekedar menyampaikan dan sebaliknya ikhwan dan akhwat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala justru dengan dakwah inilah yang akan menguatkan hati kita. yang akan semakin mengokohkan keimanan kita. Ya maka e, dalam ayat ketika Allah Subhanahu wa taala dan ini sering kita sampaikan dalam khutbah Jumat ya ayuhalladzina amanuttaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah perkataan yang sadida ya sebagian ulama tafsir mengatakan di sini adalah ini adalah kalimat la ilaha illallah sebagian menyebutkan dia adalah kalimat thayyib ya di, di antaranya adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ya waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah ya wa amila dan barang dan siapa lagi yang lebih bagus perkataannya ya dibandingkan orang-orang yang mengajak ya mendakwahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya yuslih lakum a'malakum wa ya yaghfir lakum dunubakum. Akan diperbaiki amalan-amalan kita dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka e, ikhwan dan akhwat, ya dakwah ini yang akan mengokohkan kita ya dan jangan kita pahami bahwa nanti saya istiqomah dulu baru e, saya mau beramar ma'ruf nahi munkar baru saya mau berdakwah bahkan kata ulama kita ya dua orang yang minum khamar ya mereka ini harus wajib untuk saling nahi menghimpunkan ya kenapa karena kalau dua orang ini yang minum khamar duduk bersama tidak saling mengingatkan mencegah dari kemungkaran maka keduanya akan terjatuh dalam dua dosa ya. ada yang bisa tebak dosa apa itu pertama adalah dosa karena minum khamar yang kedua adalah dosa karena karena meninggalkan dakwah 6 nah, meninggalkan dakwah karena hadis nabi jelas Man ya maka wajib untuknya ingkarun ingkarul mungkar ya maka e, ketika orang yang e, ini dua orang ini minum khamar ya salah satu di antara keduanya ini harus menasehati karena kalau sudah menasehati minimal hanya satu dosa yang yang didapatkan ya kemudian Baik, e, juga dari Bani Israel, ya ini adalah kisah yang sangat masyhur bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan mereka dan eh, pertama kali ya, dosa yang masuk kepada mereka sebagaimana dalam eh, Sunan Abi Daud ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, menjelaskan ya bahwa eh, keburukan yang pertama eh, dalam ini keburukan pertama ya kalau fitnah pertama Bani Israel itu adalah An nisa, ini adalah keburukan yang pertama kali menimpa eh, Bani Israel itu adalah karena rojul adalah e, seorang laki-laki bertemu dengan yal bertemu dengan saudaranya. Ya, kemudian saudaranya terja, e, melakukan sebuah dosa ya, yang tidak e, sesuai dengan e, ajaran Islam ketika itu. Kemudian hari pertama bertemu itu dinasehati oleh oleh orang ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari kedua bertemu dengan orang itu lagi ternyata ya fala yamna'uhu an yakuna jalisahu Uh, wa syaribahu wa akilahu. Atau kama Nabi SAW. Hari berikutnya ketika ketemu itu tidak lagi menghalangi kemungkaran yang dilakukan oleh saudaranya itu untuk duduk sama dia, makan sama dia, dan bercengkrama dengan dengan dia. Ya, sehingga ini adalah pertama kali keburukan yang terjadi di tengah Bani Bani Israel. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uh, ini di Kosin. Satu menit lagi kita azan. Uh, mungkin uh, kita cukupkan sampai di sini, peserta-peserta uh, sekalian, sekalian. Sebenarnya masih banyak yang ingin kami uh, dengar dari Ustaz Duna, uh, khususnya terkait bagaimana uh, apa ya, real tips, bagaimana kita real turun ke lapangan ngadepin orang gitu kan. Bagaimana uh, caranya supaya kita tidak menyinggung dia, dan kalau kita tidak pandai bicara apa yang harus kita lakukan? Ada satu yang saya sangat berkesan sekali dari cerita Ustadz Imran beberapa waktu lalu ke saya. Cukup dengan membawa stiker, kita kantongin stiker terkait dengan jilbab atau apa gitu. Kita samperin mereka yang tidak menggunakan jilbab, langsung kita ini ada hadiah gitu kan. Mudah-mudahan kita bertemu di sini dan bertemu lagi di surga kelak. Nah, mungkin mudah-mudahan dengan wasilah stiker itu tanpa kita perlu menjelaskan wajib itu wajib, ini kenapa kamu tidak mau pakai? Nah, mungkin dengan wasilah seperti itu bisa menjadikan amal yang jariah buat kita semua. Nah, mungkin nanti Ustaz, saya akan minta kepada Ustaz mungkin buat waktu-waktu video pendek 30 detik, 1 menit menjelaskan tips-tips -tip, apa ya, wakil seperti ini Ustaz dan kita akan kirim di di grup grup serta insya Allah Ustaz. Demikian Ustaz ya. Nah, Ustaz. Demikian uh, setidak dan setidak sekalian uh, majlis majelis pertama kita dan insya Allah majelis kedua kita pekan depan tidak akan kalah pentingnya dengan tema hisbah ini uh, dan kami maka dari itu kami harapkan uh, peserta semua bisa kembali hadir di uh, majlis majelis yang kedua dan insya Allah majelis yang terakhir uh, dari uh, pelatihan kita di tamkin ini Kepada Ustadz Imron kami ucapkan jazakumullah khairan mudah-mudahan materi ini bisa menjadi amal jariah buat antum dan menjadi pemotivasi buat kita semua. Amin. mari kita akhiri, kita akhiri kajian kita kali ini dengan doa kepada majelis. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa Wahai Wah, koma wa jasa, koma asatilah dan satilah, <-tuh>